untuk imbang kira-kira gimana, Guts? Ya, untuk pertandingan besok saya tidak memikirkan skor ya. Hanya saya mengharap pemain itu besok bertanding tetap semangat, percaya diri seperti di Madura kemarin. Itu aja. Main enjoy. Itu aja. Jadi saya tidak mikir skornya. Yang penting anak-anak tetap semangat. Yang lain? Pak, itu melihat di Madura kemarin, kalau Kuts lihat mereka tuh gimana kok karakter mereka bermain? Ya, mereka karakter bermainnya juga apa, karena dia pemain bintang ya, dia lebih mengandalkan teamwork ya, kerjasama, dia juga mempunyai taktik, banyak main di wing play ya. Nah, makanya kemarin kita juga tidak siap untuk menghadapi itu, kita jadi kemasukan 5 gol itu, 4 gol itu terjadi diawali oleh bola-bola crossing ya, bola-bola flat itu. Jadi itu karakternya Madura United, dan kelemahan kita untuk menghadapi itu sudah kita perbaiki. Artinya salah satunya antara antisipasi crossing itu lagi, Gus ya? Iya. Salah satunya ya. Semua oke, Gus, tidak ada cedera ya? Tidak ada, semua pemain siap bertanding. Iksan itu termasuk atau enggak, Gus, kalau Iksan? Kan didaftarkan juga kan? Iksan memang sudah didaftarkan dan sudah sah apa pendaftarannya, tetapi dia cedera. Sejak kita mulai gabung persiapan lawan USU kemarin itu dia tidak datang ya? Tapi dia terdaftar. Coach, di latihan kemarin Barry sudah gabung. Nah itu gimana peluang dia untuk masuk di starting lineup gitu, Coach? Ya, semua pemain ada kesempatan untuk masuk tim inti ya. Siapa nanti yang siap besok kita turunkan. Yang ini kalau melihat performa Barry di latihan itu seperti apa, Bu? Siapa? Barry. Ya, cukup apa? Cukup siap ya. Meskipun dia kemarin tidak ikut ke Madura, saya lihat dia juga siap bertanding.